Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ibu Bapak yang saya hormati, pejabat struktural beserta staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, yang kami hormati Bapak Ibu penilik, pengawas, pamong, SKB, ataupun Bapak Ibu pada jajaran GTK dari jenjang PAUD, jenjang SD maupun jenjang SMP yang kami cintai dan yang kami banggakan. Senantiasa pada pagi hari ini dan seterusnya, tak henti-hentinya kita selalu memanjatkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga banyak nikmat yang telah diberikan kita semuanya, di antaranya adalah nikmat sempat untuk bersilaturahmi bersama melalui video ataupun channel YouTube Dinas PDANKA Kabupaten Wonogiri. Dan nikmat sehat senantiasa Ibu Bapak dilimpahkan kepada kita semuanya sehingga kita bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri sekaligus kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang saat ini keduanya bertepatan pada momen dan tanggal yang sama. Ibu Bapak yang saya hormati, dalam perayaan kali ini sebagai Hari Kesadaran Equal, pentingnya kualitas manusia. Presiden Jokowi menggariskan bahwa Indonesia akan menjadi bangsa yang disegani di dunia dan akan berhasil dalam banyak sekali kompetisi baik di era global kalau tinggi kualitas manusianya. Nah, Ibu Bapak, insan yang terdidik dan tercerahkan, yakni kunci kemajuan suatu bangsa. Segala capaian yang kita raih sebagai individu maupun sebagai bangsa kolektif tak lepas dari persinggungan dengan pendidikan. Mutu dan jenjang pendidikan berdampak besar pada ruang kesempatan untuk maju dan sejahtera. Maka, memastikan setiap insan Indonesia mendapat susukan pendidikan yang bermutu sepanjang hidupnya, sama dengan memastikan kejayaan dan keberlangsungan bangsa kita, bangsa Indonesia. Revolusi teknologi menjadi pendorong lompatan perubahan yang akan besar pada cara kita hidup, cara kita bekerja, dan tentu saja cara kita belajar. Keterampilan utuh yang diharapkan oleh Indonesia meliputi tiga komponen, yaitu kualitas karakter, kemampuan literasi, dan komponen kompetensi. Nah, karakter terdiri dari dua bagian, Ibu Bapak. Yang pertama, aksara moral. Apa itu aksara moral? Sesuatu yang sering kita bicarakan. Karakter moral itu antara lain yakni nilai-nilai Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Kemudian keimanan, ketakwaan, integritas, kejujuran, keadilan, empati, rasa welas asih, sopan santun. Nah, yang kedua dan tak kalah pentingnya yakni aksara kinerja. Di antara aksara kinerja yakni kerja keras, ulet, tangguh, rasa ingin tahu kita, inisiatif, gigih, kemampuan, beradaptasi, dan kepemimpinan. Ibu Bapak yang saya hormati, yang saat ini selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, setiap anak lahir sebagai pembelajar, tumbuh kembangnya sebagai pembelajar. Kita semua telah menyaksikan sendiri betapa bawah umur mereka terlahir dengan rasa ingin tahunya yang besar dan keberanian selalu untuk mencoba. Proses belajarnya didapatkan melalui permainan,
petualangan, uji coba, trial, dan error. Lalu ketika anak-anak mulai melangkah masuk ke sekolah, anak-anak mulai berhadapan dengan struktur dan banyak sekali peraturan sebagai bab dari sebuah model masyarakat yang mini atau miniatur masyarakat yang kecil, dan tentunya struktur dan banyak sekali peraturan yang anak-anak harus hadapi ini sanggup mengarahkan mereka terus menjadi pembelajar, atau justru sebaiknya meredupkan hasrat belajarnya. Adalah kiprah kita semua, ibu bapak yang saya hormati dan saya banggakan, untuk memastikan binar keingintahuan di mata setiap anak Indonesia serta api semangat berkarya di dalam dirinya tidak akan padam. Adalah kiprah kita menawarkan ruang bagi bawah umur Indonesia untuk berkontribusi, memajukan dirinya, memajukan masyarakatnya, memajukan kebudayaan bangsanya. Ibu bapak yang saya hormati dan yang saya banggakan, yang saat ini senantiasa masih diberi banyak rezeki, banyak fitrah yang saat ini telah ada pada diri kita untuk kesempurnaannya. Dan saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19, kesehatan kita yang telah diberikan pada kita semuanya sehingga kita masih layak untuk bisa menjalankan amanah ini. Semoga senantiasa menjadikan bulan Mei ini tetap indah dan berkah, ibu bapak semuanya, di mana Hari Pendidikan Nasional bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Yuk, kita ikut bergerak, ikut terlibat dalam memperluas imbas pendidikan terhadap saudara-saudara sebangsa setanah air yang belum sepenuhnya mencicipi kesempatan itu. Setelah kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh, mari kita mulai kembali aktivitas tatap muka yang lama tertunda dan yang lama kita impikan. Karena itulah, ibu bapak semuanya, pada tahun ini pemerintah membuat atau menyajikan sebuah tema pada Hari Pendidikan Nasional, Pimpin Pemulihan Bergerak untuk Merdeka Belajar, sebagai tema peringatan Hari Pendidikan Nasional. Kita gelurakan semangat bergerak untuk pendidikan dan kita teruskan ikhtiar bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu meridhoi ikhtiar kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semangat kita dengan sesanti kunya wici sesarengan bangun Wonogiri. Pendidikan Wonogiri yang maju, pendidikan Wonogiri yang mandiri dan sejahtera. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.